Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Josh Channel di sini. Oke teman-teman, hari ini hari Minggu. Ini tanggal 17 Juli 2022. Saya berada di kandangnya Mbak Purwanti, teman-teman ya. Dan ada apa di sini? Ternyata ada cempe-cempe yang akan kita review ini, teman-teman. Jadi beliaunya punya cempe ada 4 ekor ini, teman-teman ya. Kita cek untuk harganya. Oke, selamat siang Mbak Pur. Selamat siang. Sugeng siang, waras sehat Mbak Pur? Sehat. Waras sehat, alhamdulillah. Ngono jawab itu yo. Ya teman-teman, ini dia beliaunya teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong, ini ada 4 ekor aja ini yang mau dijual Mbak Pur. Iya mas, yang tersisa 4 ekor. 4 ekor ya? Iya. Yang 2 jantan, 2 betina. Oh iya. Ini ada jantan dan betina teman-teman ya. Oke, ini ada yang kepala merah juga, ada yang kepala hitam juga. Oke Mbak, langsung saja kita review ya. Untuk yang pertama yang mana ini? Kita review untuk yang ini dulu mas. Oke teman-teman, kita lihat teman-teman ya. Ini cempe-cempe di kandangnya Mbak Pur yang ini berjenis kelamin jantan ya. Yes. Usia berapa ini Mbak? Ini usia 3,5 bulanan. 3,5 bulan, ya. Ini 3,5 bulan jantan teman-teman. Iki koyone kok ekonomisan ya. Ekonomi sekali. Oke, okay. Ini kalau TB berapa? Ini 60-an, Mbak ya? Iya. Kita 60 cm. 60 ya. TB-nya oke, okay. Usia sekitar 3 bulanan. Harganya berapa Mbak Pur itu yang pertama? Ini 2,5 Mas. 2,5? Iya. 2.500.000 teman-teman. Ekonomis teman-teman ya. Mm-hmm. Ini harga 2.500.000. Berarti ini masih di kandang ya, Mbak ya? Iya. Harga masih di kandang pokoknya. Heeh. Harga di kandang, teman-teman ya. 2.500.000. Oke. Untuk yang kedua nih, teman-teman. Nah, ini ada lagi. Ini usianya sama ini, Mbak? Kurang lebih sama ini, Mas. Ini okay. Juga ekonomis. Ekonomis juga. Ini, teman-teman ya. Pasung telinganya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nih. Ini tapi betina Mbak Pur ya. Mm-hmm. Ini betina. Usianya kurang lebih sama 3 bulan setengah teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Harganya berapa ini Mbak? Ini sama 2,5. 2,5 juga? Iya. Oh. Kalau ini, ini ada jantan, ini betina. Ini harganya betina ya. Sama. Jantan betina ini berarti 2,5 juta. Iya. Nih dia teman-teman. Yang kedua juga 2.500.000 teman-teman harganya. Jadi sama jantan sama betina teman-teman. Dan tentunya itu masih bisa goyang lagi Mbak ya. Sedikit lah. Sedikit. Nanti gampang dirembuk ya. Oke. Ya. Ini untuk yang kedua teman-teman. Kita lanjut lagi untuk yang ketiga nih teman-teman ya. Ini agak gede. Ini usia berapa nih Mbak Pur? Itu usia 4-5 bulanan. 4-5 bulan. Kita lihat dulu. Ini 4-5 bulan. Untuk ekornya juga cakep teman-teman ya. Bajil itu ke atas. Bulu jerawatnya. Kayaknya mau tebel ini teman-teman. Ini sekitar berapa TB-nya? 65-an ini ada teman-teman sekitar ini. Jantan. Kita lihat tuh. Bakalan jantan teman-teman ya, masih cempe ini. Usia 4 bulanan, testisnya juga hitam juga. Pola warna juga lumayan teman-teman. Telinga pasungnya ini. Tuh. Ini juga ekonomis juga, Pak. Ekonomis. Harga berapa ini? Ini 3,5 nego. 3.500.000 nego. 3.500.000 teman-teman ya. Nih. Kalau yang tadi, kalau yang itu, yang hitam 2.500.000, kalau yang ini 3,5 karena terpaut umur juga teman-teman ya. Ini agak duluan keluarnya soalnya. 3.500.000. Oke, Mbak Pur, sebelum kita review yang merah itu, saya tanya dulu sama jenengan, kalau ada teman-teman yang minta yang ekonomisan kayak gini, cempe-cempe kayak gini, mau nih Mbak Pur? Bisa mas. Misalnya, bisa? Bisa. Oh bisa, bisa ya. Mbak Pur bisa menyediakan juga teman-teman ya. Khususnya cempe-cempe yang harga ini 2.500.000-an Mbak Pur ya. Mm-hmm.
Ini kok yang budek dia ya tempe ini. Sehat ini Mas Bu. Sehat berarti ya. Sehat. Ya, yang ini ekonomisan teman-teman ya. Itu 3.500, yang ini 2,5-an, yang itu juga 2.500 teman-teman. Oke. Kalau yang merah ini Mbak Pur. Ini mau dijual enggak itu yang jalan-jalan itu? Sebenarnya masih eman, Mas. Ya, kalau ada yang mau gimana, Mbak? Kalau ditanya sama teman-teman ini. Boleh. Harganya cocok enggak? Nek cocok bisa lah. Oh, gitu. Nah, Mbak Pur minta berapa? Kalau ini 6 aja. 6 aja. Ya. Oh, ini berarti cempe kesayangan teman-teman ya. 6 juta itu cempe umur sekitar ya sama 3 bulanan Mbak Pur ya? Belum ada, Mas. Belum ada ini? Belum. Berapa 2 ini, bulan ini. 2 bulan. Mm-mm. Ini baru 2 bulan ternyata teman-teman. Betina apa jantan ini? Betina ya? Yes. Oke, kita lihat itu betina teman-teman. Ini cempe betina. Kepala merah ini. Ini kalau saya deketin tuh biasanya jundal-jundil teman-teman ya. Harga yang ini 6 juta. Itu masih bisa kurang lagi ya. Misalkan masalahnya soalnya cempe kesayangan beda itu Mbak ya. Jadi kalau ada teman-teman yang minat ini harganya 6 juta. Misalkan kalau enggak ya ini mau rencana buat breeding sendiri juga ini Mbak Pur kayaknya. Iya Mbak ya? Iya. Mau buat breeding sendiri teman-teman. Tuh teman-teman ya saya enggak bisa lihat ini secara dekat. Tuh. Untuk pasung dan telinganya tuh cakep. Tuh kan. Lempitannya. Nah. Oke, ini harganya sudah kita sebutkan semuanya teman-teman. Kita ulangi lagi ya. Yang jantan ini 4 bulan harganya 3.500 dan yang ini betina 2.500 dan itu juga 2.500 juga untuk yang jantan dan yang kepala merah ini 6 juta. Oke. Ini ada lagi yang bunting, Mbak? Ada? Ada. Yang mana yang bunting ini, Mbak? Induknya, Mbak. Kita lihat ini lagi ini materinya di kandangnya Mbak Pur. Yang ini lagi bunting berapa bulan? Ya. Ini dua bulanan. Dua bulanan. Ini teman-teman ya. Itu ada yang jumbo juga Mbak ya? Itu bunting juga. Ini bunting juga. Ini yang paling jumbo teman-teman. Di kandangnya Mbak Pur ini. Ini bunting berapa bulan ini Mbak? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Ini yang paling jumbo. Babonan di sini yang paling jumbo ini teman-teman ya. Oke, itu nantinya pokoknya kalau ada teman-teman yang minat bisa hubungi jenengan, gih. Iya siap. Dan nantinya untuk apa namanya kalau pengiriman dan lain sebagainya itu nantinya biar dikomunikasikan sama jenengan, gih. Iya. Oke. Bisa. Dan sekali lagi Mbak Pur ini bisa menyediakan ini teman-teman ya, kalau ada teman-teman yang minat yang cepe-cepe yang harga segitu nanti bisa hubungi nomor teleponnya Mbak Pur yang akan saya taruh di deskripsi. Oke Mbak Pur, ya. Matur nuwun reviewnya, kita nggak usah ngomong ya. Panjang lebar karena jenengan juga mau jalan-jalan kemana saya nggak tahu. Dan semoga ngarit, sukses Mas. Selalu. Ngarit, oh iya mau ngarit. Sukses selalu gih buat Mbak Pur dan laris manis dagangannya. Amin. Ya teman-teman cukup itu dulu ya untuk review saya di kandang yang Mbak Pur yang mana ini ada 4 ekor cempe yang kita review. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali teman-teman nanti ada yang minat bisa hubungi nomor teleponnya Mbak Pur yang akan saya taruh di deskripsi. Jangan lupa dukung selalu channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dulu liputannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.